Ya, yang kedua juga sama, yang Pekanbaru ini, yang Liga 3, sama, lambat sekali, ambulan pun lambat sekali. Dan tergeletak berapa menit, saya tunggu, di video pun sampai saya sampai gemes loh. Ini gimana? Mana medisnya nggak ada? Lama sekali, lambat sekali. Ya pastinya yang sering sih minta ucapan ulang tahun. Tapi kalau kadang orang yang nggak kenal nih minta jersey, oh tak skip dulu. Kadang mas minta sarung tangan, saya skip dulu nanti dulu. Tapi yang terpenting kan, yang penting dulu nih minta ucapan ulang tahun yang gampang-gampang dulu nih. Gampang. Ya kan, orang minta ulang tahun, terus ayo mas. Kadang kan ketika saya waktu itu di Pamekasan, kita berkumpul dengan supporter makan-makan bareng. Nah, terus saya ketika komen-komen di Instagram, saya kan selalu kan di kamar itu kan ngikutin tuh. Aktif. Aktif. Saya selalu aktif memang. Jujur saya aktif di media sosial. Di ketika mungkin di akun-akun sepak bola, akun-akun yang lain, saya selalu komen. Apalagi masalah-masalah kemanusiaan, saya selalu komen. Karena ini kan fakta, nggak mungkin bohong kan di Instagram itu, di media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter segala macam, saya pasti aktif. Kalau memang ini harus dikomen, saya komen. Terserah orang mau bilang apa. Istri pun bilang, kamu kalau apa-apa nggak usah komen. Jaga privasi lu. Privasi apa? Saya pasti, ya kalau memang saya komen, harus saya komen. Baik di Madura, klub apa akun Madura, akun-akun olahraga yang lain. Baik akun olahraga, akun-akun yang lain, pasti saya. Kalau memang menginspirasi, saya selalu komen. Asosiasi sepak bola APPI sudah merencanakan. Nah, sebelum mereka merencanakan, saya sempat bicara dengan anggota APPI waktu itu. Bang, saya mau ini nih, mau lelang, coba bantu dong. Oh, tunggu dulu bang, kita kumpulin dulu nih kiper-kiper. Kita bikin grup di WA untuk lelang jersey kiper untuk almarhum kiper dari Pekanbaru Liga 3, siapa namanya? Taufik siapa itu? Iya, tuh. Ya alhamdulillah, saya tuh mas kalau jersey selain saya bertukar dengan pemain, kalau saya mau ngasih orang pasti dengan lelang. Makanya itu benar-benar sangat berharga. Sangat. Dulu waktu itu masalah musibah gempa di Palu, tsunami di Palu, saya lelang jersey Semeru. Saya pasti lelang. Dan ini ya kasihan sekali, saya lihat videonya betul-betul sangat menyentuh ya mas. Sangat menyentuh dan alhamdulillah yang mengikut bid pun sangat antusias dengan saya melihat perkembangan di akun Bang Andri Tani dengan lelang sampai 50 juta ke atas, alhamdulillah. Terus Nadio Harga Winata saya lihat pantau sudah 300 juta. Terus lagi Teja Paku Alam sampai 10 atau 15 juta kalau nggak salah. Ini kan menandakan kita ini peduli dan orang-orang pun peduli, ya kan? Ya sebenarnya itu resiko kita sebagai atlet dan juga resiko sebagai penjaga gawang. Dulu, era zaman dulu, era Hendro Kartiko, era Kurnia Sandi. Dulu kalau bola tanggung, bang ya, kiper itu kaki duluan, makanya striker tuh melompat. Namun sekarang mungkin era yang sudah modern, kiper sekarang untuk terkam bola itu tangan dan kepala. Oh. Itu. Nah tapi ya mau gimana lagi, itu memang sebuah teknik kiper zaman modern. Dan itu sebuah resiko yang luar biasa untuk para penjaga gawang. Dengan solusi kita memakai helm pelindung kepala. Ya kalau memang tidak mengganggu nggak masalah. Yang terpenting kita harus safety di dalam pertandingan. Dan itu memang kalau memang sudah kejadian ya mau gimana lagi, itu sebuah resiko. Dan kita harus protect dengan diri sendiri. Harus tahu, oh ini bola tamu seperti apa. Kita harus tahu, kita harus protect. Saya 2019 sudah dua kali. Waktu lawan PSM Makassar, saya sempat hilang ingatan 10 menit. Lawan Bali United, saya kena pull terbang dari Spaso. Ya, tapi ya itu sebuah resiko sebagai
penjaga gawang. Karena kalau nggak seperti itu, gawang kita kemasukan. Ya mending kita seperti itu daripada gawang kebobolan. Tapi ya kita harus mengingatkan juga untuk para striker tim-tim lawan juga. Kalau sudah 70% bola kiper, jangan sampailah masuk. Ya kan? Karena kita sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari uang. Ya kan, di sepak bola. Makanya kalau banyak orang cari solusi pakai pelindung kepala, oke, okay, it's fine, enggak masalah. Tapi kalau asalkan enggak mengganggu. Karena banyaknya kiper juga kan di Eropa kan hanya Peter Cech kalau enggak salah. Iya, iya, betul. Dan juga Carlo Cudicini waktu itu. Waktu itu Chelsea itu ada dua kiper. Pertama Peter Cech cedera benturan kepala. Iya. Yang kedua Samha. Yang ketiga yang main. Enggak tahu kipernya John Terry kalau enggak salah. Waktu iya. Itu iya John Terry waktu itu. Iya kan? Benar-benar ya, jadi. Kan? Ya, ya, itu sebuah resiko sebagai kita menjaga gawang, Mas. Dan tapi yang penting ketika bola berbenturan melihat sang kiper sudah jatuh, lebih baik ditolong dulu sebelum kejadian yang lain-lain. Karena kemarin hampir aja Adi Satrio itu. Untung ada pemain yang lain, pemain Borneo dan juga pemain Persik Kediri yang first help kan, first yang menolong pertama itu. Akhirnya udah sadar. Seperti kejadian kemarin Horel Huda itu kan karena nggak ada yang tahu gimana sih cara menanganinya terlambat. Yang kedua, ya yang kedua juga sama, yang Pekanbaru ini, yang Liga 3 sama, lambat sekali, ambulan pun lambat sekali dan tergeletak berapa menit. Saya tuh di video pun sampai gemes loh. Ini gimana? Mana medisnya nggak ada? Lama sekali, lambat sekali, tuh parah. Makanya ya kita juga kemarin di APP juga mengedukasi beberapa klub, juga didatangi oleh APP plus dokter. Bagaimana sih caranya kalau ketika pemain itu mengalami cedera atau mengalami serangan jantung? Harus menjaga ketika apa ya, kita kan di pertandingan juga kan sudah nggak mikir yang lain-lain nih. Kalau memang bola 50-50 kadang masuk semua, itu sudah sepak bola. Makanya kita harus tahu dan juga kita harus makanya tadi saya bicara gunanya APPI menghadiri ke klub-klub satu sama lain, banyak klub. Jadi mereka mengedukasi bagaimana sih caranya ketika pemain ketika cedera, berbenturan, serangan jantung segala macam. Makanya kita tuh tahu, Mas. Oh, cara yang pertama seperti ini, cara yang kedua seperti ini, cara langkah ketiga seperti ini. Ya seperti itu. Makanya ya pemain juga pelajari itu mungkin ya. Ya, kita harus wajib, Mas. Karena di Eropa pun sama. Bahkan di Liga Inggris kemarin seorang pemain menghentikan pertandingan karena supporter terkena serangan jantung. Akhirnya tim dokter menghampiri ke tribun untuk menyelamatkan sang supporter. Bayangin, kemanusiaannya seperti itu di Eropa. Makanya di Indonesia pun harus menerus seperti itu. Itu kecil tapi sangat berguna sekali. Contoh kemarin Piala Eropa atau Piala Dunia kemarin, Eriksen. Iya. Nah, sang kapten menenangkan istri sang pemain. Iya. Seluruh pemain menutupi supaya orang-orang tidak foto. Nah, itu sangat penting. Karena di Indonesia itu ketika ada kejadian seperti itu langsung viral. Nah, mungkin kita juga harus tahu batasan-batasan lah seperti itu. Tapi ya inilah sepak bola Indonesia. Kita juga harus menyadari dan juga kita harus introspeksi diri. Ketika kita emosi kan berarti kan mental kita belum bagus. Itu sih yang penting. Makanya di Indonesia itu memang pertama tuh mental. Klub luar itu ada dua, satu Real Madrid, satu Juventus. Kalau dulu waktu kecil memang saya sering nonton Juventus. Kalau Real Madrid, kenapa saya suka? Saya dulu waktu itu baca buku biografinya Real Madrid. Dulu kenapa stadion ini dinamai Santiago Bernabeu, seperti apa saya baca. Terus saya baca pemain satu persatu, Alfredo Di Stefano, top skor Real Madrid dulu sepanjang masa sebelum dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo. Terus Raul Gonzalez, terus
mau orientes segala macam, saya tahu semua. Oh, ternyata seperti ini relatif bagus juga. Ya, dulu memang teman saya waktu itu Madridistas. Ya. Akhirnya saya, dok coba baca nih, asik loh ini. Ya sudah saya baca dari, dulu saya nggak senang baca mas. Dari akhirnya saya nggak senang baca, saya akhirnya baca. Oh Real Madrid didirikan tahun sekian, 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 sekian. Terus stadion ini namanya Bernabeu, ternyata dulu namanya yang mendirikan memang namanya Santiago Bernabeu. Juventus juga dulu kipernya ya tetap Gianluigi Buffon sampai sekarang masih aktif. Terus siapa lagi ya? Lilian Thuram, Alessio Tacinardi, Camoranesi, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, terus Edwin van der Sar sebelum masa keemasannya di Manchester United. Ya dulu juga saya waktu SD saya menyisihkan uang saku saya setiap minggu untuk membaca koran, membaca tabloid. Jadi saya tahu ini klub ini pemainnya siapa-siapa aja, saya tahu sampai saya bikin buku. Jadi bukunya saya sobek, clipping. Saya clipping, tekuk itu, saya namai. Oh ini tim ini, pemainnya ini, nomornya sekian. Posisinya. Jadi saya bikin gawang di 11-11 begitu. Jadi banyak sekali dulu. Wow. Dulu makanya orang tua saya udah kamu jadi komentator aja. Jadi semua hafal, Liga Italia, pemainnya siapa, Liga Inggris. Jadi saya itu dari dulu mas. Ketika Liga Inggris main nih jam 7 malam. Selesai jam 9. Jam 9 malam ada Liga Inggris lagi sampai jam 11. Jam 11 Liga Inggris lagi sampai jam 1. Jam 1 Liga Spanyol. Nah, Liga Spanyol sampai jam 3. Jam 3 Liga Italia. Ya, Liga Italia itu jadi satu tuh, Liga Italia, Liga Spanyol mainnya yang sama sampai subuh. Bentar, Mas, tidurnya kapan? Kadang ya saya curi-curi, Mas. Kadang tidur di depan TV. Akhirnya bangun, wah sampai jam segini. Apalagi kalau El Clasico saya tunggu mas. Dulu itu seperti itu, saking jatuh cinta sepak bola itu. Oke, terima kasih telah menonton di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bintu Indonesia.